malam melati kali ini tepat. Bayi itu akan jadi penangkal kutukan keluargaku selama ini. Semoga bayi itu pembawa keberuntungan dan bisa bikin Alina dan Aditya terus bersama. Untuk kasih nama Aldi, singkatan dari Alina dan Adit. Dora, ibu ini Fajar belum meninggal. Fajar belum meninggal dan kamu dalam makamnya. Gara-gara aku, Fajar harus jauh dari ibunya. Dan sekarang Kejora stres karena kehilangan anaknya. Aku harus terus awasi Mbak Tias supaya aku bisa tahu perkembangannya Fajar selama di Mbak Tias. Min, gimana ya biar si Alina mau terima bayi ini? Lah, katanya si Alina mau adopsi anak. Ya itu dia. Aku tuh udah kasih beberapa pilihan bayi ke Alina. Tapi dia nggak mau. Aku tuh nggak tahu dia mau bayi kayak gimana gitu. Oh ya, aku ada ide Tias. Apaan? Gimana kalau kita coba taruh bayi ini di depan rumahnya mereka? Biar Alina yang temuin, siapa tahu dia mau merawat bayi ini. Juga ya. Ya udah deh, kita coba. Ayo. Kamu kenapa sih? Kamu masih kesal sama sikapnya Raka? Aku nggak lagi mikirin itu. Terus kamu mikirin apa? Aku lagi mikirin Papa, Dit. Ada apa sama Papa kamu? Dit, Papa minta aku buat ngebujuk kamu supaya mau kerja di kantor Papa lagi. Aku gak mau. Di, tolong dong, kamu ngertiin aku. Kan udah berapa kali aku jelasin sama kamu, Alina. Aku gak mau kerja di perusahaan papa kamu. Apa kamu gak lihat bagaimana aku berjuang untuk menghidupi kita semua? Dan sekarang kondisinya jauh lebih baik, ya kan? Jadi kita nikmatin aja semuanya. Tanpa harus minta bantuan, minta tolong sama orang tua kamu. Kamu emang gak pernah ya mau ngertiin aku? Aku yang ngertiin kamu. Kamu yang gak ngertiin aku, Alina. Dit, aku juga perlu di ngertiin dong. Kamu tahu nggak kerjaan aku tadi numpuk banget. Coba ada kamu, pasti aku nggak akan pusing. Udahlah, Alina. Yang namanya kerjaan kan memang seperti itu. Ya kan? Kalau pusing berarti bagus, kita berpikir. Kamu tahu nggak kerjaan aku di kantor gimana? Banyak banget malah. Bedanya, aku nggak pernah mengeluh. Aku bersyukur aku menikmati semuanya. Ya wajar dong, namanya juga orang kerja. Ya kan? Kamu tuh bener-bener egois ya? Cukup, Alina. Aku nggak mau bahas masalah ini. Kalau aku misalnya aku egois, aku minta dan mengambil semua fasilitas dari orang tua kamu. Aku nggak peduli sama orang lain, omongan orang lain. Bahwa semuanya aku terima beres. Itu namanya baru aku egois. Sekarang yang aku mau mandiri. Aku nggak mau bergantung sama hidup orang lain. Ya, cukup. Aku nggak mau bahas lagi. Dit, aku tuh nggak minta kamu terima fasilitas dari Papa. Aku cuma minta kamu balik kerja ke kantor Papa. Enggak. Nggak susah kok. Enggak. Kamu juga digaji sesuai kerjaan kamu. Enggak. Sekali aku bilang enggak. Kenapa sih kamu selalu aja egois banget? Udah deh, Alina. Sekarang aku nyetir, aku mau fokus. Kamu tuh keterlaluan, Alina, ya? Alina. Nggak pernah mau ngasih. membuat kita celaka. Alina, kamu dengar nggak? Ada suara bayi. Suaranya dekat sini loh. Alina! Ada apa, Alina? Dit, ada apa? Ada apa? Itu bayinya siapa? Alina. Tunggu. Kita nggak tahu ini bayi siapa. Ya, sebaiknya kita cari tahu dulu sekitar sini. Siapa tahu orangnya masih ada. Kamu jangan sentuh ya, bahaya. Kita harus hati-hati. Ya, kamu tunggu di sini jaga bayinya. Ntar ya sayang ya. Ini sama mama ya? Iya ya. Mbak, permisi. Ya? Mbak nyari sesuatu nggak? Misalnya bayi atau anak kecil gitu? Enggak mas, saya nggak lihat. Atau mbak pernah lihat nggak ada ibu-ibu atau tetangga di sini yang melahirkan? Enggak. Nah, makasih ya, Mbak. Ya. Aduh, sus, jangan nangis ya, udah ya. Aduh, Adit cepetan dong. Bayi, jangan nangis ya. Gimana? Gak ada. Aku gak melihat siapapun. Ya udah deh, coba kamu gendong, aku takut. Iya. Mereka mau terima bayinya tuh. Tadi aja nggak mau nunggu sampai mereka pulang. Iya, aku kan penasaran. Tapi sekarang udah lega karena kayaknya bayi itu diterima. Pelan-pelan. Iya sayang. Halo. Kamu ganteng banget sih. Sayang, dia anteng loh digendong kamu. Alina. Kan udah malam, kasihan anak ini kalau misalnya kita taruh di luar. Kita bawa masuk ya? Kita masuk ya? Apa? Assalamualaikum. Lucu banget, Alina. Dia senyum loh. Hey. Kira-kira siapa ya? Ibu dan bapak dari anak ini? Nggak tahu, sayang. Dit, kok dia nangis lagi sih? Sayang. Mungkin dia lapar ya? Dit, kita kan nggak punya makanan bayi. Terus kita kasih dia makan apa? Aku ke depan dulu beli susu buat dia ya. Terus aku ditinggal sendiri. Dit, aku nggak pernah ngurus bayi. Gimana dong nih, nangis mulu ya? Ya udah ya. Ya. Kamu jaga dulu sebentar ya sayangnya. Aku beli susunya bentar ya. Bisa dong, ya bisa ya. Jangan lama-lama ya. Iya, nanti dia nangis loh. Kalau aku nggak pergi. Iya, yaudah. Ya pegang bener. Iya, pegang. Dah. Bentar ya, kamu pergi beli susu dulu bentar ya. Ya, kamu sama-sama. Aduh, bayi, sabar ya. Suami aku lagi beliin kamu susu kok. curah. Ibu harus lakukan ini supaya kamu bisa menerima keadaan dengan amat terpuruk lagi. Aku cari Fajar loh kemana-mana, ternyata ibu yang gendong. Tuhan, ini bukan bayi kamu, nak. Ibu harus buang benda ini biar kamu gak terpuruk lagi. Ibu, itu Fajar. Ibu lihat tuh mukanya, itu Fajar, bu, anak aku. Nah, ini tuh cuma guling. Ibu, Fajar. Ibu jangan kayak gitu, bu. Nanti Fajar kesakitan. Jorang, istighfar dong. Fajar udah meninggal, Jorang. Enggak, ini bukan Fajar. Ibu lihat baik-baik, ini Fajar. Bu, jangan kayak gitu, ibu. 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 Maafin, Nak. Jorang. Kenapa sih kamu jadi kayak gini, Nak? Ibu lihat kasihan Fajarnya, Ibu nggak boleh kayak gitu, Bu. Ini anak aku. Ini bukan Fajar. Ini Fajar, Bu. Ini Fajar. Jorang. Coba. Alina. Coba. Ini senyum. Coba. Alina. Dia udah gak nangis lagi. Halo, aku ikutan main dong. Boleh dong, tapi bikinin susu dulu. Ya udah, Om akan bikinin kamu susu paling enak, ya. Aku kok nggak dengar bayinya nangis sih? Alina malah ketawa-ketawa. Kayaknya beneran Alina mau terima bayi itu. Kamu lihat sendiri kan? Tadi si Adit sampai bela-belain beli susu. Aku pengen ini pengen lihat. Aku mau pura-pura datang, terus ketok pintunya. Yaudah, sana kamu ambil mobil. Kamu aja dia yang parkirin. Ini kuncinya. Udah, habis itu balik lagi sini lagi. Siap. Cepetan. Itu mah. Iya, lucu banget sih. Halo. Kalian di rumah. Kayaknya suara mama deh. Mama? Iya. Bentar, Ma. Sayang. Tante Nina. Mama, Tante. Itu bayi siapa? Lucu banget. Aku juga nggak tahu, Ma. Kita nemuin bayi ini. Kamu nemu bayi itu di mana? Iya benar, kita nemukan bayinya di sana. Hah? Lucu banget bayinya, Mama boleh pegang nggak? Boleh dong. Kok aneh, pas kamu pegang dia nangis sih? Mungkin belum terbiasa. Dasar bayi kurang ajar. Sama aja kayak ibunya yang selalu bikin aku kesel. Ih, aku harus sabar ngadepin bayi ini. Alina, kayaknya bayinya cocok deh buat kamu. Nih. Iya nih mah, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dia anteng kalau aku gendong. Gimana kalau kalian berdua langsung adopsi bayi itu? Tenang, nanti mama dan papa yang akan urus surat-surat. Gimana? Ma, kalau itu aku harus pikirin dulu. Apa sayang? Ada kehadiran bayi kan bagus di keluarga kamu. Bisa memperbaiki hubungan kamu dan Aditya. Paling kita diskusiin dulu aja ya, Mah. Ya udah kalau gitu, kalian enjoy sama bayinya ya. Mama pamit duluan. Iya, Ma. Udah sayang, mari. Iya. Bye, Ma. Hati-hati. Iya. Alina, kok tumben mamamu datang ke sini? Aku juga nggak tahu, sayang. Bikinin susu dong buat bayinya. Oh iya, iya. Bentar ya sayang ya. Yang bandel ya sama tante ya. Bentar ya.